Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Wardah Rosyida Hafiz akan melakukan percobaan tentang sifat koligatif pada larutan jus jambu. Bahan dan alatnya antara lain air, blender, buah jambu, toples, garam, gula, batu es, dan susu kental manis. Pertama, kita masukkan jambunya ke dalam blender. Tambahkan sedikit air. Tambahkan susu kental manis. Kemudian gula. Kurang lebih 3 sendok. Larutan siap di blender. Blender larutan kurang lebih selama 3 menit. Setelah di blender, larutan akan berbentuk seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik kecil menjadi seperti ini. Masukkan es batu ke dalam sebuah wadah seperti ini. Kemudian tambah beberapa sendok garam. Masukkan es tadi ke dalam sini. Tutup, kemudian kocok selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit dikocok, bentuk larutan akan seperti ini, padat dan menjadi beku. Sekian praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.